Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi semuanya yang masih semangat belajar di rumah. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi janji saya tadi bahwa saya akan menyampaikan beberapa contoh hasil percobaan, naskah, laporan hasil percobaan. Nah, sesuai dengan strukturnya ya, saya tampilkan sesuai dengan strukturnya. Dan kalian untuk menulisnya nanti, karena ini tayangan slideshow, kalian bisa menulisnya dalam bentuk paragraf ya. Jadi setiap struktur, misalnya ada 5 struktur tadi ya, maka ada 5 paragraf tulisan. Untuk tujuan penulisan 1 paragraf, untuk bahan-bahan dan alat 1 paragraf misalnya, boleh ya. Atau boleh poin to poin seperti yang saya tampilkan ini, terserah. Yang penting ada tulisannya dulu ya. Oke. Nah, ini contohnya akan saya sampaikan dan tolong disimak masing-masing atau dicatat aja ya, boleh juga atau mau dilihat ulang, di stop, di pause, di stop. Di apa namanya ya? Di stop dulu, dicatat, stop dulu, dicatat atau langsung diganti, diubah dengan sesuai dengan judul masing-masing ya. Oke, yang pertama adalah laporan percobaan tentang membuat tinta tidak terlihat. Oke, kita tayangkan slideshow-nya. Nah, membuat tinta tak terlihat, ini judulnya. Bisa ditampilkan juga foto-foto di belakangnya ya, kalian foto atau fotonya ditampilkan di samping atau tanpa foto, terserah ya. Nah, pokoknya ditulislah dengan sebaik-baiknya di kertas masing-masing, di kertas buku masing-masing ya, sesuai dengan judul kalian masing-masing. Nah, cara nulis judul, karena ini judul ya, maka di awal kata huruf besar atau ditulis huruf besar semua. Oke ya, paham ya untuk judul. Terus lanjut. Nah, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya adalah tujuan kita melakukan percobaan itu ya. Nah, jadi di sini dibahas secara umum. Nah, tinta pada umumnya, nah, kalau kalian kan listrik misalnya, listrik pada umumnya kan bisa diganti gitu ya. Nah, tinta pada umumnya yang kita gunakan bersifat terlihat, misalnya pulpen untuk menulis buku. Nah, pernahkah kamu menemukan tinta yang tidak terlihat? Kedengarannya sangat unik bukan? Nah, ini contoh ya. Nah, kalian bisa membuatnya untuk topik kalian sendiri masing-masing. Nah, kemudian kamu dapat membuat tinta tak terlihat dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapat, untuk menyampaikan pesan rahasia kepada seseorang misalnya kepada pacar dan lain-lain ya, supaya rahasia tidak terbongkar, jadi pakai tinta tak terlihat. Alat-alat dan bahan. Nah, jadi alat-alat dan bahan yang harus disebutkan sesuai dengan penelitian kalian, uji coba kalian, itu alat-alat bahannya apa ya. Dan kalau bisa disebutkan alat dan bahan itu lengkap dengan jumlah, dengan panjangnya, misalnya lemon berapa biji, air berapa liter, sendok berapa buah ya. Nah, jadi alat dan bahan untuk percobaan tinta tak terlihat ini lemon, air, sendok, mangkuk, cotton bud 1 misalnya kan, ini karena slideshow-nya ya, jadi tidak saya tulis semuanya. Kertas putih 1 lembar misalnya kan, lampu bohlam 1 biji gitu ya disebut ya. Nah, ini karena tayangan slideshow ya, tidak saya sebutkan secara rinci. Oke, kita lanjut. Unsur berikutnya, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah membuatnya. Nah, langkah-langkah membuatnya adalah, yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian aduk air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. Setelah itu celupkan cotton bud ya, penggerek telinga itu kan. Nah, ke dalam campuran dan tulis pesan di atas kertas putih. Tunggu jus tersebut kering sehingga tak terlihat. Nah, berarti pesannya kalau sudah kering kelihatan lagi. Nanti bagi yang menerima pesan untuk membacanya, nah, untuk membaca pesan tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan kertas yang dipegang dengan mendekatkannya ke bola lampu pijar ya. Atau kalau dulu tuh lampu semprong ya, atau lampu strongking kalau dulu. Sekarang lampu pijar atau lampu neon yang panas lah intinya ya. Atau dipanaskan ke matahari bisa enggak ya? Rata-rata ke panas atau ke kompor gas bisa ya, asal jangan langsung dinyalakan aja. Jadi dalam jarak tertentu, yang penting panas ya. Nah, oke.
Sudah ya. Hasil. Nah, ini kesimpulan terakhir ya, hasil. Unsur yang terakhir, setelah langkah di atas selesai dilakukan, kami berhasil membuat tinta-tinta rahasia yang tidak terlihat dan dapat menyampaikan pesan rahasia kepada teman-teman dengan cara menggunakan tinta yang tidak terlihat ini. Ini merupakan salah satu reaksi kimia. Oke, kalau listrik kan reaksi kimia juga kalau percobaannya listrik dari buah jeruk. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kalian ikuti ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jus limon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit untuk dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada bola lampu yang panas ya, lampu pijar biasanya kan panas, ada hawa panasnya intinya begitu. Nah, ini adalah contoh ya. Oke. Nah, zat lain yang bisa bekerja dengan cara yang sama adalah jus jeruk, madu, susu, jus bawaan, cuka, dan anggur. Tinta tidak terlihat juga dapat dibuat dengan menggunakan reaksi kimia ataupun melihat cairan tertentu. Ya, contoh lain bisa dikunjungi di sumber materi pada link berikut ini. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Kita lihat lagi contoh yang lain supaya paham ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh laporan eksperimen yang lain, yang kedua ya. Saya contohkan dua saja. Nah, ini membuat slime tanpa borak. Tanpa borak itu pengawet ya, pengawet orang mati. Ya, biasanya digunakan pengawet orang mati. Mudah-mudahan tidak digunakan untuk pengawet pada ikan kering ya, berbahaya sekali. Jadi tanpa borak. Judulnya harus ditulis huruf besar awal kata atau ditulis huruf besar semua. Yang pertama tujuan. Tujuan dari pembuatan slime tanpa borak ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreatif. Cara membuat slime ini cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya. Oke, lanjut struktur berikutnya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Alat-alat dan bahan unsur kedua ya. Tadi tujuan sudah, judul sudah. Lem papona secukupnya. Lem itu ya. Lem apa ya? Deterjen bubuk secukupnya. Deterjen cair secukupnya. Pembersih lantai secukupnya, campur semua ini. Air secukupnya, alat pengaduk, mixer, sendok atau tangan. Bisa pakai tangan yang aman ya. Oke. Nah, wadah tempat slime atau baskom atau yang lainnya. Yang kecil-kecil aja yang namanya percobaan ya. Langkah-langkah. Mula-mula campurkan terlebih dahulu lem papo, apa tuh? Lem popinal ya, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk dan air secukupnya. Secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini disebut dengan aktivator. Nah, lanjut langkah berikutnya, aduklah campuran tersebut sampai merata. Kemudian tambahkan lem, lem popinal ya, apa itu lem kertas ya, ke dalam campuran aktivator. Nah, jadi lemnya belakangan dicampurkan. Aduk lagi hingga struktur atau bentuknya menggumpal. Oke, terus masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. Freezer itu kulkas ya, pembeku, proses pembekuan. Setelah itu keluarkan adonan tersebut dari freezer. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. Oke, bisa dicoba ya. Nah, slime tanpa borak pun sudah dapat dimainkan. Hasil. Setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan borak. Saat ini slime tanpa borak sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Alat main ya. Kesimpulan, dengan membuat sendiri slime tanpa borak, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa borak ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit,
sebab tidak mengandung borak atau pengawet. Nah, oke, okay, ya. Siswa-siswi semuanya, saya sudah contohkan beberapa laporan hasil percobaan yang bisa kalian jadikan acuan, ya, bukan untuk dijiplak, ya. Kalian bikin sendiri. Bisa bom asap, kalian bikin bom asap sendiri, boleh, bagaimana caranya, ya. Bisa juga membuat tape, bisa juga membuat apa, adonan roti, terserahlah, pokoknya yang namanya percobaan harus dicoba sendiri, ya. Dan kalian catat, itu yang penting. Nah, kemudian ada lagi dari di bidang teknologi, misalnya listrik, tenaga gravitasi, tenaga air, air mancur, pre-energi, misalnya, karena banyak bertebaran di internet, kalian bisa uji, tes, betul apa tidak. Nah, jebakan tikus dari kaleng, jebakan nyamuk dari botol. Ya kan banyak tuh, ya, banyak, kalian bisa melihatnya di internet dan bisa mencobanya sendiri. Ya harus dicoba, ya, kalau ada yang menarik. Nah, dicoba sendiri, direkam, di video, dipoto. Direkam alat-alatnya, bahan-bahannya, direkam cara perakitannya, dan direkam hasilnya. Oke. Saya kira untuk pertemuan minggu ini adalah materi teori yang terakhir saya sampaikan. Dan setelah ini saya tidak menyampaikan materi, tapi akan menunggu hasil laporan percobaan kalian di minggu depan, ya. Nah, jadi setelah ini kalian bisa tonton video saya secara berulang-ulang, langkah-langkahnya, baik itu video percobaan saya ataupun langkah-langkah ataupun juga contoh naskah laporan percobaan yang sudah saya tayangkan di slideshow. Boleh kalian pakai yang poin of point seperti itu, ya, tidak apa-apa. Yang penting intinya ada, ya, tidak usah dijelaskan terlalu panjang juga. Saya lebih senang tulisannya yang singkat, padat, tapi selesai, ya. Daripada berbelit-belit tapi malah bengong saya bacanya. Nah, jadi nanti hasilnya akan kalian tulis di kertas, boleh ditulis di kertas. Laporan percobaannya tulis tangan saja, tidak usah pakai komputer. Nanti tulisannya itu dipoto dan dikirim di daftar hadir. Nanti saya buatkan daftar hadirnya, tapi minggu depan, ya. Nah, untuk tulisannya dan untuk percobaannya, videonya juga, nah, itu nanti akan saya minta minggu depan. Lalu bagaimana mengirim videonya? Kalau naskahnya kan bisa dipoto, ya. Videonya gimana, Bapak? Nah, saya berharap ini supaya mudah, sama-sama mudah, dan semua teman-teman kita bisa saling mengoreksi dan saling mengomentari. Maka videonya itu tolong dikirim ke YouTube kalian masing-masing. Saya yakin, ya, kalian itu di antara tiap kelompok itu pasti mempunyai channel YouTube. Nah, kalau belum punya, aktifkan, ya, aktifkan channel kalian masing-masing. Nah, nanti punya teman yang bagus channelnya, ya. Nah, nanti itu di-upload saja di channel kalian masing-masing. Saya nanti minta dari setiap kelompok itu link videonya dari hasil percobaan kalian. Saya minta dan saya tonton dan akan saya nilai di link YouTube kalian. Oke, paham, ya? Nah, jadi saya akan menonton videonya di link YouTube kalian masing-masing. Masing-masing kelompok, ya, tidak usah masing-masing orang me-upload videonya. Tapi masing-masing kelompok aja, satu kelompok satu channel YouTube yang kalian aktifkan dan bisa saya tonton, bisa saya nilai, juga bisa dikunjungi oleh teman yang lain. Jadi masing-masing kita nantinya akan saling menonton. Nah, kalau video kalian tuh dikirim di WA saya, nanti malah penuh WA saya, ya, dan itu akan terhapus nanti. Nah, kalau kalian simpan di YouTube itu tidak akan pernah terhapus kali, kecuali akun kalian itu kalian hacking, ya, kalian ada yang menghack atau akun kalian itu menyalahi aturan atau spam, ya, maka file atau akun kalian itu bisa ditutup. Nah, tapi silakan aja kalau masing-masing mau upload, misalnya grupnya anggotanya ada 3, tiga-tiganya punya channel YouTube, masing-masing upload silakan di videonya masing-masing. Tapi saya minta satu aja yang akan saya nilai. Satu channel, satu video yang akan saya nilai di komentarnya. Jadi aktifkan komentar, ya.
saya akan menilai di sana ya. Kemudian anggota kelompoknya tuliskan di deskripsi. Langkah-langkah percobaannya juga tuliskan di deskripsi video kalian masing-masing. Kalau bisa mengetik ya. Nah, jadi kalau tidak bisa nanti dipotok saja ya. Anunya apa? Tulisannya pakai tulis tangan. Jadi langkah-langkah percobaannya bisa saja kalau mau di deskripsi video YouTube-nya silahkan, atau mau dipotok silahkan. Yang penting videonya tolong dikirim lewat linknya saja, link YouTube saja, supaya kita sama-sama bisa melihat. Dan siapa tahu kalian beruntung ya, channel kalian itu jadi terkenal nantinya dengan hasil percobaan kalian, dan kalian mendapatkan subscriber sebanyak 1000 subscribe, lalu jam tayangnya 4000, maka kalian akan dapat uang ya. Kalian akan dimonetifikasi atau apa ya namanya, saya susah menyebutnya. Nah, pokoknya nanti akan sponsor masuki dan kalian dapat uang ya bila memenuhi syarat. Siapa tahu, oke ya, dengan video kalian yang percobaan kalian yang sangat menarik, boleh diedit sebaik-baik mungkin, tapi tidak boleh dimanipulasi. Kalau dimanipulasi ketahuan nanti ya. Nah, jadi videonya silakan boleh diedit. Tapi kalau bisa jangan diedit nih, videonya apa adanya. Jangan dipotong-potong, jangan di-cut, jangan dipindah-pindah, jangan diganti-ganti ya. Oke, paham semuanya? Jadi mulai hari ini, mulai kalian tonton video saya ini, mulai materi terakhir teori tentang bab 1 laporan hasil percobaan ini, kalian harus bekerja keras ya, karena sudah disiapkan dari awal pembelajaran, sudah saya sampaikan harus berkelompok dan harus menentukan topiknya tentang apa. Nah, kalian harus kerja keras untuk bekerja masing-masing kelompok buat tim percobaan, dan nantinya akan ditulis laporan hasil percobaannya. Boleh ditulis di channel YouTube-nya, di deskripsi videonya, nanti akan saya nilai sekalian di sana. Saya akan menilai videonya, nilainya berapa. Juga teman-teman yang lain yang nonton, kita saling tonton, saling subscribe ya, saling tayangkan, saling view. Nanti masing-masing yang lain boleh menilai. Nah, jadi kan asik ya, jadinya asik jadinya, sekaligus nanti untuk kalian bisa jadi terkenal ya, kalau nya percobaan kalian dan video kalian itu bagus dan logis dan juga fakta ya. Nah, oke. Untuk kali ini mudah-mudahan bisa dipahami bagi kalian semua ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan sampai jumpa pada channel YouTube kalian masing-masing, atau pada video kalian masing-masing, atau pada laporan hasil percobaan kalian masing-masing. Oke. Terima kasih, tetap semangat ya, semangat, 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 semangat. Saya bangga dengan kalian yang kreasi dan kreatif, lebih kreatif daripada saya. Nah, saya membaca banyak channel YouTube-nya yang subscribernya sudah 500-an ya. Saya baca sudah beberapa channel YouTube di antara teman-teman kalian itu yang bagus. Makanya saya tertarik dengan memotivasi kalian itu supaya masing-masing juga punya channel YouTube ya, yang bisa mengupload hal-hal yang sifatnya positif. Jangan mengupload yang sifatnya negatif, itu berbahaya ya, tidak baik dan tidak bagus. Itu membahayakan diri, juga membahayakan saya ya, karena yang dicari orang ya gurunya juga ya, orang tuanya. Kalau kalian mengupload hal-hal yang sifatnya negatif, yang positif ajalah, termasuk laporan hasil percobaan. Oke, demikian untuk hari ini, sampai di sini dulu, dan selamat bekerja keras, berkreasi, dan semoga bisa membanggakan saya dan bisa membanggakan juga orang tua, mengangkat derajat sekolah, mengangkat derajat kampung halaman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.